Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'ma'ih, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'ih wa ala alihi wa sahbihi wa ahyabih. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattahu ya alim. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Grand Kansel Al-Ustaz Profesor Dr. H.S. Panji Gumilang MP, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, Ketua Badan Pendiri dan Pembina Lembaga Kesejahteraan Masjid Masjid Rahmatan Lil Alamin beserta Umi Dr. Hajah Farida Al-Bidad Esmas MP dan keluarga, semoga Allah tambah cinta dan redha kepada beliau sekeluarga. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia Al-Aziz Datuk Syed Imam Prawoto KRSS STMBA CRBC. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian anggota Badan Pendiri LKM Masjid Rahmatan Lil Alamin. Yang terhormat saudara-saudara eksponen YPI Ma'had Al-Zaitun, saudara ketua dan para anggota dewan penyantun Kyai Al-Aziz, saudara ketua dan para anggota senat Kyai Al-Aziz. Yang terhormat koordinator Kopertis Wilayah 2 Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Haji Rosil Anwar MAG atau yang mewakilkan. Yang terhormat Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Dr. Jaja Sudrajat Ardiwinata MPD dan tentu seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, tidak termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dari Rektor Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Faqih SPMP yang beliau sekarang berada di Malaysia, masih di luar negeri. Salam hormat, salam bangga, salam sehat. Merdeka. Merdeka. Selainnya tampilkan slide, bisa ditampilkan. Tadi yang plastis eksternal sudah dikasihkan ke panitia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya bersyukur kepada Allah alhamdulillah atas rahmat karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Semoga ini menjadi satu langkah awal next bagi kita semua untuk dapat menjadikan starting awal bagi kita menjadi abdun, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bermanfaat. Ya. Pengembangan talenta masa depan perguruan tinggi menjadi hal yang harus kita rancang ke depan, bagaimana ini terus mengikuti next perubahan. Kompleksitas problema yang dihadapi bangsa ini sejak awal memang sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umat dan bangsa Indonesia ini harus menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang sangat amat rumit gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya kira ayat ini memberikan motivasi kepada kita, semoga kita lulus, semoga kita sukses bisa melewati proses perjalanan sehingga kita termasuk orang al-muflihun, orang-orang yang beruntung, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Next.
Inilah Indonesia ketika berbicara seluas 5.428 km yang sangat amat makmur untuk kita isi dengan karya kinerja yang luar biasa diberikan oleh kita di dalam mengisi kemerdekaan. Lanjut. Yang kita punya dengan sekian kesuburan, dengan sekian potensi yang akan dan harus kita manfaatkan untuk menjadi kesuksesan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, nah, untuk menjadi unggul, untuk menjadi sukses, untuk menjadi prestasi yang luar biasa, mendunia, dominan, knowledge base, dan military powerful itu menjadi hal yang harus kita bersama kuatkan, kokohkan, sehingga fase ini, proses ini, tahapan ini menjadi hal yang satu target di dalam proses setiap tahun untuk kita lewati. Bagaimana seluruh produk tadi Ibu Wakil Rektor sudah menyampaikan target-target di dalam penelitian menjadi hal tugas kita di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Maka parameter ini yang akan menjadi catatan kriteria penilaiannya. Kemudian, nah, untuk menjadi beradab unggul bisa dilihat karakteristik jasmani atau fisiknya. Bagaimana terkait dengan Indonesia secara umum, kita dikatakan menjadi negara yang atau yang beradab, yang unggul itu tadi. Bagaimana Indonesia kalau melihat kriteria di luar pendidikannya, kesejahteraannya, rata-rata ekonominya, penghasilannya. Kalau menurut para ahli dikatakan minimal di atas angka 12 USD per tahun itu menjadi catatan. Artinya bahwa ke depan itu tadi disampaikan oleh Syekh menjadi motivasi bagi saya. Syekh izin Ma'ali, semoga Allah tambah ridho sehat panjang umur pada beliau, memberikan motivasi kepada kita positifis, beroptimis ke depan untuk tadi menyiapkan mimpi-mimpi besar yang ini menjadi bagian cita-cita kita bersama. Sukses. Kemudian, nah ini bagaimana bonus demografi yang kita harapkan nanti 100 tahun ulang tahun Indonesia Merdeka 2045 itu, apakah itu akan menjadi kenyataan? Ketika kita tidak merencanakan, ketika kita tidak mempersiapkan, boleh jadi ini menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Maka tidak ada lain kecuali kita menjadi pemenang. Tidak ada lain kita harus optimis. Tidak ada lain kita harus berjuang sekuat kemampuan. Betul bahwa nanti di fase 2035-2045 bonus demografi itu akan mensejahterakan, memakmurkan, menyehatkan, dan kita termasuk negara-negara unggul, negara-negara yang siap untuk memimpin, tidak hanya menjadi penonton tetapi memberikan kontribusi kepada warga dunia. Kemudian, sumber daya kita yang bisa kita lihat sekarang menjadi perlindungan evaluasi bagi kita semua, sehingga harapan ke depan ini betul bisa dikelola oleh bangsa kita untuk mencerdaskan, mencerdaskan bangsa kita. Next. Expert menyampaikan seperti ini. Ada dua parameter ya, perubahan ya, ketika tantangan. Mengapa kita perlu transformasi digital menjadi hal yang keharusan bagi segenap kita. Kemudian waktunya dibatasi. Next. Belum terbaca ini kalau dari sini. Ada integrasi keterampilan abad 21. Mengapa ini menjadi hal yang harus? Terima kasih. Jadi lebih jelas. Mengapa ini hal yang menjadi diperhatikan di dalam langkah strategis untuk kita pertimbangkan integrasi keterampilan abad 21 ini? Bagaimana kolaborasi, bagaimana critical thinking skill, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana kita mengembangkan dengan tantangan dunia di era abad sekarang ini menjadi hal yang harus kita kembangkan di dalam pola Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kemudian pendidikan karakter, pembelajaran seumur hidup. Adik Grand Chef sudah menyampaikan motivasi bagi kita, bahkan teman-teman wisudawan
apa namanya, sudah membuktikan bahwa tadi pendidikan seumur hidup itu menjadi tugas kita, karena tadi iman tidak akan kokoh ketika tidak disiram dengan ilmu. Ilmu akan menyiram sehingga iman tambah kokoh. Maka siraman itulah dengan ilmu pengetahuan yang dijanjikan oleh Allah, yarfa'il hadzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu akan menjadi kenyataan. Syaratnya satu iman, yang kedua ilmu. Maka terus kita belajar sepanjang hayat. Kemudian peran guru di dalam mencerdaskan. Hadirin yang kami muliakan, yang kami cintai, semoga Allah tambah cinta dan ridha pada kita semua. Bagaimana sejarah perkembangan kurikulum Indonesia? Dulu di sini sudah orang-orang tua kita semua, senior-senior kita. Perjalanan kurikulum di tahun 75. Kemudian tahun 84-85 dengan CBSA-nya. Kemudian 94 dengan KPK-nya. Kemudian di tahun 2004 dengan KTSP-nya. Kemudian 2013 dan sekarang kurikulum merdeka. Kita rasakan seluruh perjalanan kurikulum itu tadi, peran guru menjadi garda di depan. Peran guru menjadi satu kekuatan. Sehebat apapun kurikulum, secanggih apapun kurikulum, ketika guru, ketika pendidik tidak mampu untuk memerankan dan mampu adaptif dengan kebutuhan zaman yang dilakukan oleh tadi pemerintah, maka jangan berharap mutu pendidikan akan lebih bagus dan akan lebih baik. Kemudian pendekatan berbasis teknologi jelas ini menjadi kebutuhan. Pendidikan berbasis nilai dan ketakwaan ini akan mengokohkan kita. Bagaimana 147 SKS di sini, 145 sampai 150 nih Pak, Bu, Pak Rektor, Bu Rektor. Jadi bagaimana 8 semester, 4 tahun antara 145 sampai 147 SKS dengan fakultas yang kita rasakan itu sangat amat tidak cukup dengan hard skill yang kita rasakan di kelas, tetapi harus dikuatkan dengan apa? Dengan soft skill, dengan kemampuan-kemampuan yang akan melengkapi. Maka di situ ada apa yang kita miliki dengan istilahnya pendamping ijazah atau sertifikat pendamping ijazah. Kemudian kita kuatkan dengan apa namanya, kursus, dengan pelatihan, bahkan sertifikasi vokasi yang menguatkan kita. Kami di UGJ Cirebon itu vokasi belum banyak, Bu, Bapak yang kami muliakan. Bagaimana profesi ekonomi dokter 2 tahun 4 semester, kemudian terkait dengan di FPS juga. Tadi di lapangan itu sangat amat diperlukan penguatan-penguatan yang berbasis soft skill, ya. Kemampuan-kemampuan tadi yang disampaikan oleh Grand Sheikh kita. Kita dengar, kita terinspirasi. Kemudian pendidikan berbasis tadi sudah disampaikan, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Bagaimana tiga ranah yang akan mempengaruhi mutu lulusan yang baik itu bisa tercapai ketika itu lemah semua. Yang pertama ranah apa yang disebut dengan masukan, ada IQ, EQ, SQ, kemudian bakat, minat, motivasi dan semua itu akan sangat mempengaruhi. Tapi juga jangan lupa bahwa lingkungan, ya. Lingkungan akan satu di antaranya adalah bagaimana masyarakat, bagaimana orang tua dilibatkan untuk tadi memberikan kontribusi di dalam desain orkestra pembelajaran akan mendapatkan mutu. Tentu lembaga menjadi hal yang penting. Di situ ada manajerial, di situ ada kurikulum, di situ ada fasilitas ruangan, kemudian ada manajemen dan seluruh perangkat, model, metode, strategi pembelajaran yang dibangun. Maka ketika tiga ranah ini dikuatkan di dalam desain orkestra pembelajaran yang baik dengan tridharma perguruan tingginya, tentu akan melahirkan tadi mutu lulusan yang bagus. Dan terakhir, kolaborasi lintas sektor. Nah, terakhir, slide terakhir, karena jangan terlalu lama, slide-nya banyak Ibu, jadi dibatasi saja. Next. Nah, ini ciri-ciri generasi, ya, digital yang berkarakter tadi. Kuasai tools knowledge, artinya ada apa namanya, perangkat perkakas untuk menguatkan percepatan belajar, kan begitu. Sekarang teman-teman berbeda dengan zaman saya dulu belajar tahun 60-an. Sangat-sangat
lonjakannya sangat-sangat cepat sekali. Maka mengapa kurikulum itu sulit sekali mengejar percepatan teknologi? Berubah kurikulum, mesti ada kebaruan lagi, berubah kurikulum. Setiap 10 tahun, setiap 9-10 tahun ada penguatan-penguatan di bidang kurikulum. Itu ketika tadi kita tidak mampu adaptif. Contoh misalnya, bagaimana di sekolah dulu ketika kita sudah disiapkan dengan apa namanya kurtilas. Di, sebelum kurtilas diterapkan itu di KRTSP sebenarnya sudah disiapkan bagaimana guru itu harus adaptif begitu. Harus menyesuaikan dengan. Belum tuntas kita ada proses sosialisasi, proses workshop dan lain sebagainya. Sudah diganti lagi dengan kurikulum merdeka kan begitu. Dimana di sini menjadi tuntutan desain pembelajaran model abad 21 menjadi hal yang penting. Critical thinking skill juga menjadi hal, satu indikator yang harus dikuatkan. Kemudian mentoring tentang teknologi dan pola asuh generasi digital yang tepat. Inilah percepatan-percepatan sekarang yang harus kita pikirkan bersama bagaimana bidang-bidang akademik, standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah kita bisa melewati dengan baik. Kemudian, cukuplah barangkali izin jangan terlalu lama tadi ikut Syekh untuk memotivasi bahwa jangan terlalu banyak di samping menyesuaikan dengan nanti akan ada acara. Selamat kepada wisudawan mendapatkan satu karunia tadi motivasinya sudah disampaikan oleh Grand Syekh bahwa tidak hanya bangga dengan pangkat title dan lain hal tetapi bagaimana kinerja karena ada dua kinerja itu. Satu, kinerja apa namanya di dalam kita bekerja tapi juga ada kinerja nilai. Kedua-duanya kita kuatkan. Kalau bekerja kita dengan profesional, bekerja dengan kita memenuhi seluruh kriteria-kriteria dan juga dikuatkan dengan nilai-nilai kita, kesantunan, kemudian punya attitude, pandai mematutkan diri di mana kita sedang di bersama siapa, kepada siapa menyampaikan, maka kepatutan itulah sesungguhnya menjadi inspirator, menjadi inspirasi bagi kita. Tidak sedikit orang yang cum laude yang IPK-nya 4,0 begitu, tetapi ketika culas, ketika kita punya pandai mematutkan diri, pandai bergaul, pandai berkomunikasi, masuk kepada kebangkrutan di dalam kesuksesan gagal. Mudah-mudahan teman-teman yang diwisuda selamat, salam buat keluarga. Dan itu menjadi step awal teman-teman untuk menjadi sukses, bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam bihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.